adik-adik, welcome to Kids Church Online. Bertemu lagi dengan kakak Kania. Apa kalian sudah siap untuk beribadah? Yuk kita beribadah hari ini seperti kita beribadah di gereja. Selama ibadah berlangsung, jangan makan, minum, ataupun bermain. Yuk kita ajak papa, mama, adik, atau juga kakak untuk beribadah bersama-sama. Nah adik-adik, kita sudah masuk bulan September nih. Tema bulan ini adalah By Grace Through Faith, oleh kasih karunia melalui iman. Wow, apa itu ya? Mau tahu lebih lanjut kan? Yuk kita ikuti ibadahnya dari minggu pertama sampai minggu terakhir ya, supaya kita dapat mengerti dan beroleh pengurapan yang baru setiap hari dari Roh Kudus. Nah, kita pada minggu ini akan membahas cerita tentang Esther. Siapa sih Esther itu? Esther lahir dengan nama Hadasa. Dia adalah anak dari Abihail, seorang Yahudi yang tinggal di Persia. Nah, dia juga merupakan tokoh utama dalam kitab Esther loh adik-adik. Lalu dicatat bahwa ia dipilih menjadi ratu oleh Ahasiweros. Nah, mau tahu lebih lanjut kan? Yuk kita ikuti ibadahnya hari ini dari awal sampai akhir ya. Yuk kita bangkit berdiri, kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Sebelumnya kakak mau pimpin dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kekuatan yang baru dan kesehatan. Kalau hari ini kami masih boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan, sekarang kami akan memuji dan menyembah-Mu. Berikan kami semangat dan hati yang rindu untuk memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Let's praise and worship. Shalom adik-adik. Kembali lagi dengan kakak, Kak Kayla. Dan Kak Amel. Dan juga Kak Rahel. Mari adik-adik, kita bangkit berdiri. Ayo bangkit berdiri. Kita gerakin badan kita. Goyang-goyangin ya. Ayo kak. Cintamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku.
adik-adik. Ya, boleh kembali duduk ya. Yuk, sekarang kita mau lebih lagi sungguh-sungguh sama Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya yuk adik-adik. Kita percaya Tuhan Yesus ada. Selalu melindungi kita ya adik-adik. Turun tangan.
berikan untuk setiap kami ya Tuhan. Terima kasih sudah memberikan mama papa yang baik Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya ya Tuhan Yesus, walaupun kami ibadah di rumah Tuhan, tapi kami percaya Roh Kudus-Mu hadir Tuhan Yesus untuk melawat setiap kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, pimpin ibadah ini ya Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Berkati kakak yang akan memberitakan firman-Mu ya Tuhan. Berikan roh-roh yang baik ya Tuhan Yesus. Tuhan juga berkati kami ya Tuhan Yesus yang akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biar apapun yang disampaikan oleh kakak sekolah minggu ya Tuhan Yesus tertanam di hati kami ya Tuhan Yesus dan berbuah ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Apa kabar kalian minggu ini? Bertemu lagi dengan Kak Tresya. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan lagi nih adik-adik. Yuk adik-adik siapkan Alkitab kalian, siapkan buku catatan kalian, siapkan waktu kalian yang terbaik. Kita mau fokus belajar firman Tuhan yuk adik-adik. Tema firman Tuhan minggu ini adalah percaya dan melihat keselamatan bagi bangsa. Kita akan belajar dari kitab Ester pasal yang ke-1 sampai pasal yang ke-10 adik-adik. Sekarang kakak mau tanya nih sama adik-adik di rumah. Adik-adik sudah pernah mendengar atau mengetahui kisah Ester belum? Kakak ceritakan sekali lagi ya adik-adik. Jadi suatu ketika ada seorang raja yang bernama Raja Ahasiweros. Raja Ahasiweros ini adalah raja yang menguasai 127 daerah adik-adik, mulai dari India sampai dengan Ethiopia. Raja Ahasiweros juga sedang mengadakan perjamuan besar. Perjamuan ini dihadiri oleh para pembesar-pembesar, para tentara, serta para kaum bangsawan. Seketika adik-adik, Raja Ahasiweros meminta Ratu Wasti untuk menghadiri perjamuan tersebut. Raja meminta Ratu Wasti untuk mempertunjukkan kecantikannya di hadapan para tamu-tamu. Lalu bagaimana respon Ratu Wasti? Ratu Wasti menolak adik-adik. Ratu Wasti menolak permintaan raja untuk hadir ke pesta dan menolak untuk mempertunjukkan kecantikannya. Lantas Raja Ahasiweros menjadi sangat marah dan sangat murka. Raja marah atas penolakan ratu. Lalu raja memutuskan untuk menggantikan posisi Ratu Wasti kepada orang lain yang dirasa raja lebih baik daripada Ratu Wasti. Karena raja memutuskan untuk mengganti ratu, maka raja mengadakan pencarian pengganti ratu adik-adik. Yaitu pencariannya dengan cara mengumpulkan seluruh gadis-gadis yang cantik parasnya, yang cantik-cantik dikumpulin adik-adik, lalu akan dihadapkan di hadapan raja. Lalu raja bertemu dengan Ester, dan Ester ini berhasil mendapatkan kasih raja adik-adik. Ester ini adalah seorang perempuan keturunan Israel, nama lainnya adalah Hadassah. Ia adalah seorang perempuan anak yatim piatu adik-adik. Ester ini dibesarkan oleh pamannya yang bernama Mordekai. Singkat cerita, Ester diangkat oleh Raja Ahasiweros menjadi ratu menggantikan Wasti. Adapun seorang pembesar kerajaan adik-adik yang bernama Haman bin Hammedata. Ia adalah seorang pembesar kerajaan yang dikaruniakan kedudukan yang tinggi oleh raja. Haman ini mempunyai rencana yang jahat adik-adik. Rencananya adalah untuk memusnahkan seluruh orang-orang Yahudi yang berada di kerajaan Ahasiweros. Haman dengan segala tipu muslihatnya, ia menghadap Raja Ahasiweros. Haman membujuk Raja Ahasiweros untuk menuruti rencananya Haman tersebut. Dan raja pun terbuai dengan bujukannya Haman. Raja pun setuju untuk mengeluarkan titah, yaitu perintah adik-adik. Perintahnya berupa untuk membunuh seluruh orang-orang Yahudi yang berada di kerajaan Ahasiweros tersebut. Di lain sisi adik-adik, ada Mordekai,
pamannya Esther sekaligus ayah angkatnya Esther. Mordekai mengetahui rencananya Haman dan Mordekai juga mendengar titah dari raja. Mordekai yang mendengar hal tersebut, Mordekai menjadi takut, menjadi gelisah dan khawatir akan keselamatan bangsa Yahudi di kerajaan Ahasiweros tersebut, adik-adik. Lantas Mordekai ini memutuskan untuk membujuk Ratu Esther untuk mau bertindak mencegah rencana Haman tersebut, mencegah titah raja tersebut, adik-adik. Pada mulanya Esther ini menolak permintaan Mordekai tersebut. Namun akhirnya Esther setuju, adik-adik. Esther setuju untuk mengikuti permintaan Mordekai dan Esther juga setuju untuk menghadap raja. Meskipun Esther tahu, adik-adik, bahwa resiko yang mengintai Esther adalah hukuman mati. Loh, kenapa? Kok Esther bisa dihukum mati? Karena, adik-adik, pada zaman itu ada undang-undang yang melarang bahwa tidak boleh ada seorang pun yang datang menghadap raja apabila orang tersebut tidak dipanggil. Dan apabila raja tidak berkenan, maka orang itu dapat diberikan hukuman mati. Esther tahu loh, adik-adik, kalau Esther menghadap raja tanpa dipanggil, Esther mungkin saja dihukum mati. Esther pada awalnya pun takut mengetahui hal tersebut. Namun ketakutan Esther terkalahkan dengan kepedulian Esther akan keselamatan bangsa Yahudi. Sebelum Esther ini memutuskan untuk menghadap raja, Esther mengajak seluruh orang-orang Yahudi yang berada di kerajaan tersebut untuk berdoa dan berpuasa selama 3 hari lamanya bersama dengan Esther dan bersama dengan dayang-dayangnya. Ada di pasal yang keempat ayat yang ke-15-17, kita baca bersama-sama yuk, adik-adik. Esther pasal yang keempat ayat 15 sampai yang ke-17. 1, 2, 3. Maka Esther menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Ayat yang ke-16, pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Ayat yang ke-17, maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Esther kepadanya. Adik-adik, Esther tahu akan resiko hal tersebut, tetapi Esther tetap memutuskan untuk menghadap raja. Esther memohon pertolongan Tuhan karena Esther tahu Esther gak bisa melakukan hal tersebut sendirian. Esther bertekun dalam doa untuk meminta pertolongan Tuhan. Alhasil Tuhan pun mendengar doa Esther dan doa orang-orang Yahudi tersebut. Melalui pertolongan Tuhan, Esther berhasil menghadap raja. Esther juga berhasil menyampaikan kepada raja mengenai rencana jahatnya Haman. Raja yang mendengar rencana jahat Haman tersebut, setelah raja mendengar penjelasan dari Esther, raja menjadi sangat marah, raja menjadi sangat murka kepada Haman. Raja menghukum Haman dengan hukuman mati. Serta raja juga menarik kembali titahnya, yaitu perintah yang tadi yang untuk memusnahkan seluruh orang-orang Yahudi, adik-adik. Serta raja juga memberikan hak kepada orang-orang Yahudi di kerajaannya untuk mempertahankan hidupnya, adik-adik. Demikianlah Tuhan memakai Esther sebagai penyelamat bagi bangsa Yahudi. Dari kisah Esther ini kita belajar, adik-adik, bahwa Tuhan itu mau loh untuk menyelamatkan bangsa kita. Selama kita mau percaya dan kita berdoa kepada Tuhan, adik-adik. Mungkin bangsa kita memang tidak mengalami seperti apa yang dialami oleh bangsa Yahudi, yaitu ada orang lain yang hendak memusnahkan bangsa Yahudi. Tetapi adik-adik, itu bukan berarti kita boleh berhenti. Kita dapat berhenti melepaskan berkat untuk bangsa kita, adik-adik. Seperti yang adik-adik tahu, bangsa kita ini tengah mengalami peperangan, adik-adik, yaitu peperangan melawan pandemi.
peperangan melawan virus corona. Adik-adik harus percaya bahwa Tuhan sedang memulihkan bangsa kita adik-adik. Selama adik-adik berdoa dan percaya kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan menyelamatkan bangsa kita. Seperti Esther yang berdoa kepada Tuhan untuk keselamatan bangsa Yahudi, adik-adik di rumah juga harus berdoa untuk keselamatan bangsa kita, bangsa Indonesia adik-adik. Kalau Esther dikenal sebagai pahlawan bangsa Yahudi, maka kakak yakin dan percaya adik-adik di rumah akan dikenal sebagai pahlawan bangsa Indonesia. Nah adik-adik, itulah firman Tuhan untuk minggu ini. Kakak mau ajak adik-adik untuk merenungkan kembali firman Tuhan. Merenungkan kembali pesan Tuhan. Bahwa Tuhan itu mau menyelamatkan bangsa kita selama adik-adik di rumah percaya dan berdoa kepada Tuhan. Yuk adik-adik, lipat Alkitab kalian. Rapikan buku catatan kalian. Kita sudah selesai belajar firman Tuhan. Kita mau bersatu di dalam doa. Yuk adik-adik kita berdoa. Bapa Tuhan Yesus Kristus yang baik, terima kasih ya Bapa untuk berkat-Mu, untuk karunia-Mu, untuk kasih setia-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa kalau Engkau ingatkan kami Bapa di tengah cobaan pada bangsa kami ini, kami tidak berjalan sendiri ya Bapa. Engkau tidak tutup mata, Engkau tidak tutup telinga, Engkau tidak lepas tangan atas bangsa kami ya Bapa. Kami anak-anak-Mu ini mau percaya dan mau berdoa ya Bapa bahwa keselamatan bangsa kami ada di depan mata ya Bapa. Engkau yang jamin keselamatan bangsa kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kami bisa mendapatkan pesan-Mu yang indah ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, Mazmur 41 ayat 13 sampai 14. Tetapi aku, Engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Terpujilah Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin ya amin. Shalom shalom, pengumuman Kids kali ini. Untuk rumah doa setiap minggu sore dapat menghubungi nomor kakak-kakak di bawah ini. Kami menghimbau papa, mama untuk dapat membantu adik-adik memberikan persembahan bisa melalui transfer bank, melalui bank BCA atau scan barcode yang tersedia di layar. Terima kasih, sehat selalu dan Tuhan Yesus memberkati. Nah, kita sudah sampai nih di penghujung ibadah kita hari ini. Kakak mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang ulang tahun di bulan September. Yuk, sama-sama kita berdoa untuk teman-teman kita yang ulang tahun dan berdoa untuk mengakhiri ibadah kali ini. Semuanya lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk ibadah kami kali ini. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang berulang tahun di bulan September. Kiranya Tuhan memberikan hikmat, kepintaran, kesehatan hanya daripada Engkau untuk teman-teman kami. Tuhan juga kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan penyembahan, puji-pujian yang kami naikkan kepada Tuhan dapat selalu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yuk adik-adik kita angkat tangan kalian. Kita terima berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati kami Tuhan Yesus, memberkati dimanapun kami berada, memberkati kesehatan kami, sekolah kami, kiranya berkat Tuhan, kepintaran, hikmat, yang dari Tuhan, kesehatan hanya dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami terima berkat-Mu, haleluya, amin.